warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, di malam hari ini saya ingin menyapa sedulur-sedulur saya, sahabat Anies Baswedan, dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, beberapa waktu belakangan ini banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan di dunia perpolitikan Indonesia ya, seperti halnya akhir-akhir ini kita baru tahu, baru dengar, lihat langsung di media sosial, yaitu salah satu partai dari Koalisi Indonesia Bersatu ya, yaitu partai P3 gitu kan. Koalisi Indonesia Bersatu ini kan ada tiga partai, di mana partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional, dan P3 ya, yang memang sejatinya mereka akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya ya. Yaitu yang Koalisi Indonesia Raya kan ada dua partai, yaitu Partai Gerindra dan PKB. Yang mereka wacananya beberapa minggu yang lalu akan membuat koalisi besar gitu kan. Di mana di situ ada lima partai besar yang akan berkoalisi untuk mengusung salah satu capres mereka. Yang secara eksplisit digambarkan adalah Prabowo Subianto yang akan diusutkan. Tapi ternyata itu sepertinya memang semakin kecil ya kemungkinannya ya gitu kan, karena memang tiba-tiba ketika Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai capres dari PDIP, nggak lama kemudian P3 ternyata kemudian memberikan dukungan capres kepada Ganjar Pranowo di sini ya, P3 gitu kan. Artinya akan ada pembelahan di Koalisi Indonesia Bersatu ya. Dan kemungkinan juga kan secara nggak langsung PAN pun secara nggak langsung mengungkapkan akan membangun komunikasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mencalonkan Ganjar Pranowo gitu kan. Artinya memang gambarannya kecil kemungkinannya gitu kan, Koalisi Indonesia Bersatu itu akan tetap utuh kan, karena satu kayaknya memang udah pindah ini kan dukungannya langsung ke Ganjar Pranowo, kayaknya sepertinya ya nggak langsung akhirnya tergabung pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan koalisinya. Dan Partai Amanat Nasional kemungkinan besar juga akan melakukan hal yang sama seperti P3, karena seperti yang kita tahu pada dasarnya PAN sama P3 kan memang jauh hari memang sebetulnya mereka mendukung untuk pencapresan Ganjar Pranowo, karena memang kemudian terjadi banyak ketidakpastian, akhirnya mereka bergabung untuk mencalonkan capres dari pilihan koalisi mereka ya gitu kan. Dan sekarang ternyata PDIP mencapreskan Ganjar Pranowo, dan itu merupakan suatu magnet besar untuk menarik partai-partai lain yang memang sebelumnya sepertinya mendukung Ganjar Pranowo. Nah, di satu sisi yang lain, Anies Baswedan gitu kan, sepertinya akhir-akhir ini nggak banyak beritanya, tapi saya sebagai salah satu orang yang memang, ya terus terang saya simpatisan Anies Baswedan, dan saya berharap banyak Anies Baswedan bisa lancar, terus sukses di Pilpres 2024 nanti. Karena memang sepertinya agak dikucilkan ini kan, kalau yang lain itu memang kan memang dalam satu komando gitu kan, satu komando, yang ini sepertinya nggak banyak, memang beda front ya gitu kalau Anies Baswedan ini kan. Dan sepertinya memang agak dikucilkan kan, kalau yang lain biasanya di endorse kan, dari mungkin pejabat-pejabat di pemerintahan kita ini gitu kan. Kalau Anies Baswedan kan memang nggak banyak diberitakan ya, nggak di-endorse, yang lain di-endorse, Anies Baswedan nggak. Tapi terlepas dari itu ya nggak apa-apa lah gitu kan. Saya tetap yakin bahwasanya Anies Baswedan tuh kalau saya lihat memang terawangan saya ke depan gitu kan, punya kans yang sangat besar gitu kan. Dan saya yakin kalau memang beliau memang punya semua kemampuan untuk sukses di 2024, dan saya yakin sekali ya teman-teman, walaupun memang untuk perjalanannya ke sono berat, karena memang ini kan sepertinya kayak dikepung gitu kan Anies Baswedan ini kan.
dikepung, tapi apapun itu kalau memang udah takdirnya daripada Anies Baswedan gitu kan, apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan gitu kan, yang memang oposisi dari Anies Baswedan, tetap ya saya yakin Anies Baswedan insya Allah gitu kan akan apa sukses 2024 nanti gitu kan. Karena memang saya surprise juga gitu kan, beberapa waktu yang lalu gitu kan, sebagai seorang yang saya sangat berharap Anies Baswedan sukses di 2024 nanti gitu kan, modal HP sama kuota, kemudian saya melakukan live streaming, ngobrol-ngobrol santai gitu kan dengan teman-teman di media sosial gitu kan, saya sangat surprise juga, saya kaget gitu kan. Karena kalau menurut informasi yang saya dapat di medsos, bahwasannya Anies Baswedan itu kuatnya cuma di DKI Jakarta, kemudian di Jawa Barat, sama di area Banten dan beberapa wilayah di Sumatera ya, beberapa kota di Sumatera gitu kan. Terakhir sekitar seminggu yang lalu saya mengadakan live streaming gitu kan, mengadakan live streaming di medsos, kemudian saya ngobrol-ngobrol santai ini, ternyata saya juga surprise karena ternyata banyak di komen tuh, kemarin ada sekitar 90 komen saya lihat ya, saya cek semua komennya dan ternyata banyak dari yang komen itu ternyata memberikan dukungan pada ARB gitu kan. Dan saya yang lebih kaget lagi itu kan saya tanya kota-kotanya mereka gitu kan, ada yang dari Blora, kemudian ada dari Sragen, terus ada dari Banyuwangi, Kediri gitu kan, yang memang kota-kota itu juga wilayah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu kan. Ternyata informasi yang saya dapat dari medsos, kemudian saya bandingkan dengan apa yang terjadi ketika apa yang komen-komen di live streaming saya itu sangat beda ya gitu kan. Beberapa live streaming saya beberapa kali coba bikin konten dan kemudian saya upload di YouTube gitu kan tentang Anies Baswedan, dan ternyata memang banyak komen dari pendukung, yang orang-orang yang memang simpatik dan dukung beliau dari wilayah-wilayah yang memang saya pikir justru beliau sebenarnya simpatisannya kurang ya. Artinya di sini kalau saya lihat memang sekecil apapun peluangnya Bapak Anies Baswedan ini, tapi saat ini menuju kurang lebih untuk 8-9 bulan atau 10 bulan ke depan gitu kan, udah mulai timbul simpati kepada beliau dan tumbuhlah orang-orang yang memang yang mungkin awalnya nggak suka ataupun yang masih ragu-ragu, sekarang mulai bisa memutuskan siapa sih calon pilihan mereka di Pilpres 2024 nanti. Dan mereka itu mulai tumbuh di area-area yang sebelumnya saya pikir Anies Baswedan nggak punya banyak pengaruh di situ, nggak punya banyak pendukung akar rumput ya gitu kan. Walaupun apakah kemudian itu akan tumbuh menjadi besar sampai dengan 8 bulan ke depan gitu kan, kita nggak tahu, tapi paling nggak di situ ada secerca harapan gitu kan, bahwasannya sekarang mulai tumbuh kan simpati ataupun simpati kepada Anies Baswedan di wilayah-wilayah yang sebelumnya kita nggak banyak ya, nggak banyak informasi tentang pendukung-pendukung Anies Baswedan. Tentunya itu di dua provinsi ya, karena kalau kemarin tuh saya lihat, saya baca-baca komen tuh banyak yang dari provinsinya dari Jawa Tengah dan sebagian dari Jawa Timur gitu kan. Bahkan kalau saya baca-baca, saya lihat dari beberapa berita konten di medsos pun sekarang di wilayah Indonesia Timur seperti di Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur gitu kan, beberapa wilayah di Maluku yang notabene sebenarnya nggak begitu populer banget Anies Baswedan di situ, ternyata juga sekarang mulai tumbuh berkembang. Orang-orang yang dulunya ketika mereka cerita mendapatkan informasi yang salah tentang informasi yang salah tentang Anies Baswedan gitu kan, justru sekarang mereka berbalik kemudian menjadi pendukung dan relawan Anies Baswedan gitu kan. Walaupun memang kalau untuk waktu yang pendek gitu kan, antara 7-8 bulan untuk menebarkan pengaruh, menambah simpatisan gitu kan, orang-orang yang simpati kepada beliau sebetulnya terlalu pendek waktunya gitu kan. Tapi artinya di situ ada harapan ya gitu kan, ada harapan, secerca harapan bahwasanya sekarang mulai tumbuh simpatisan dan relawan Anies Baswedan di tempat-tempat yang memang nggak punya sejarah di situ ya, nggak punya rekam jejak atau sejarah di tempat-tempat yang memang selama ini menurut pandangan saya pribadi juga
lemah ya pengaruh Anies Baswedan di situ, tapi paling enggak di sini mulai ada ya tumbuh berkembang di wilayah Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu kan. Satu itu, kemudian yang paling efektif adalah sebetulnya pemilihan di Wapres ya, Cawapres nanti, ketika tiga partai koalisi yang dukung Anies Baswedan ini betul-betul berkepala dingin dan memang betul-betul strateginya untuk memenangkan Anies Baswedan di 2024, bukan sekedar untuk kepentingan partai gitu kan, karena itu pastinya mereka akan mengambil pilihan Cawapres yang memang betul-betul tepat untuk memperkuat pengaruh Anies Baswedan di dua provinsi, secara khusus dua provinsi di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. Dan pilihannya memang banyak ya teman-teman, alternatifnya seperti yang sering kita dengar, yang tokoh-tokoh yang kuat pengaruhnya dan popularitasnya di Jawa Timur tentunya Ibu Kofifah Indah Parawansa, kemudian ada Ibu Yeni Wahid, kemudian ada Bapak Mahfud MD, itu memang tokoh-tokoh alternatif yang memang potensinya sangat besar untuk jika dia dipilih sebagai cawapres untuk Anies Baswedan, akan menambah pengaruh dan perolehan suara di Pilpres 2024 nanti untuk Anies Baswedan. Tapi itu balik lagi ya, karena memang tokoh-tokoh itu kan di luar partai, di luar, bukan pak kader partai dari tiga partai yang dukung Anies Baswedan. Dan kadang-kadang kan partai ini juga punya kepentingan kan gitu kan, pengen juga mereka, kader mereka ikut dalam roda pemerintahan, artinya pengen juga mereka menempatkan kader partai mereka untuk jadi cawapres daripada Anies Baswedan gitu kan. Nah ini yang memang susah gitu kan, negosiasinya susah, tapi saya yakin dari tiga partai yang mengusung Anies Baswedan ini banyak tokoh-tokoh yang memang berpengalaman, tentunya mereka akan berkepala dingin dan memang mementingkan strategi untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Walaupun teman-teman, walaupun memang sebetulnya tampaknya peluangnya juga tipis, karena memang realistisnya sekarang kan dikepung ya ini kan. Coba kalau teman-teman lihat selalu kalau ada acara-acara untuk undangan ya, untuk endorse orang-orang yang memang untuk menjadi capres ataupun cawapres di Pilpres 2024 nanti kan, selalu gak ada kan nama Anies Baswedan di situ, ataupun nama-nama ketua partai daripada pendukung koalisi perubahan gitu kan, gak ada gitu kan. Artinya memang sepertinya dikepung gitu kan, tapi insya Allah teman-teman, saya tetap yakin gitu kan, apapun yang dilakukan manusia, bahkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berencana ataupun berusaha melakukan sesuatu untuk menahan sesuatu agar nggak terjadi gitu kan. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan itu terjadi, maka apapun yang dilakukan, usaha yang dilakukan akan gagal ya gitu kan. Tetap aja nggak bisa kalau memang udah takdirnya turun di Anies Baswedan gitu kan. Pastinya apapun usaha yang dilakukan oleh via-via lain tetap akan gagal, dan saya yakin itu ya. Dan yang bisa saya lakukan gitu kan, sekedar memberikan dukungan dan doa gitu kan, karena memang sebagai manusia memang nggak ada bisa yang dilakukan selain itu ya. Karena saya memang berharap beliau nanti sukses di 2024, dan yang saya punya cuman HP sama kuota, maka saya juga semampu saya gunain fasilitas saya yang minimal ini untuk memberikan sokongan, memberikan apa, urun ya, urun bantuan kepada Bapak Anies Baswedan. Semoga konten-konten saya akan bisa memberikan bantuan untuk kesuksesan Bapak Anies Baswedan di 2024 nanti. Gak lupa, selain cuman usaha sebagai manusia ya, adanya cuman usaha, sekecil apapun usaha itu gitu kan, kemudian dilanjutkan dengan doa. Doanya memang kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya nanti Bapak Anies Baswedan ini selalu mendapatkan perlindungan dan bantuan, sehingga perjalanannya untuk menuju capres 2 Pilpres 2024 nanti lancar gitu kan, karena memang masih banyak hal yang mungkin bisa terjadi ya teman-teman gitu kan. Tapi kalaupun nanti kemudian enggak terpilih pun ya, ya kita berharap ya, namanya cuman warga negara, berharap bahwasanya negara kita mendapatkan orang yang memang betul-betul kompeten
orang yang betul-betul tepat untuk memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah bangsa ini ke depannya gitu kan. Kalau itu yang cuman bisa kita lakukan, dan saya memang berharap di medsos ini semakin banyak teman-teman saya gitu kan, nggak sekedar komen gitu kan, untuk saling mengenal sesama sahabat Anies Baswedan, karena ini merupakan salah satu upaya ataupun usaha ataupun urun bantuan kita kepada Bapak Anies Baswedan ya, dengan harapan bantuannya bisa bermanfaat bagi beliau untuk maju, untuk sukses di Pilpres 2024 nanti. Oke, itu teman-teman, semoga semakin menambah pertemanan, persahabatan saya dengan para sahabat Anies Baswedan di seluruh Indonesia. Oke, itu matur nuwun. Salam seduluran.